melepas jabatan Kapolres Tanjung Balai dari AKBP Irfan Rifai kepada AKBP Putu Yuda Prawira, kegiatan pisah sambut diwarnai dengan kegiatan penampilan dari polisi cilik. Selain itu, tampak salah seorang polisi cilik yang didampingi Kapolres Tanjung Balai, AKBP Putu Yuda Prawira, mengalungkan kalung bunga dengan AKBP Irfan Rifai. Untuk sebagai bentuk penghormatan terakhir, sebelum bertolak dari halaman Mapolres Tanjung Balai, AKBP Irfan Rifai dilepas dengan kegiatan tradisi pedang pora yang dipimpin Ibtu Robinson Saragi. Dalam kegiatan tersebut, AKBP Irfan Rifai dengan didampingi istri tampak bersalaman dengan seluruh personil, pejabat utama, dan para ibu bayangkari. Selama lebih kurang 1,5 tahun menjadi orang nomor 1 di lingkungan Mapolres Tanjung Balai, AKBP Irfan Rifai terharu dan meneteskan air mata saat berdiri di depan pintu gerbang Mapolres Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirait, Tribrata TV. Salam Tribrata.